Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saat ini kita akan membahas tentang simulasi logic moving average, ya, atau bisa disebut rata-rata yang diambil dari setiap titik pengukuran dalam waktu tertentu. Ya, langsung saya demonstrasikan. Jadi seperti ini misalnya, misalnya kita punya sinyal temperatur, ya, temperatur atau flow, ya, biasanya mengalami, biasanya aplikasinya ini di sinyal pengukuran flow yang sering hunting. Karena flow itu biasanya kalau medianya turbulen atau tidak stabil, yang sering mengalami hunting. Misalnya seperti ini. Nah, kemudian saya coba simulasi agak hunting seperti ini. Hunting. Kemudian kita coba nyalakan logic untuk moving averaging-nya. Nah. Oke, diikuti. Nah, jadi pembacaan inputnya, flow-nya akan sama. Nah, ini outputnya, ya. Dan kita coba simulasi, nah, dihuntingkan. Nah. Set, geser. Nah, kita stop. Nah, bisa kita lihat di sini, di inputnya ini yang biru hunting, ya, ngatur hunting. Nah, dengan adanya filtering moving averaging ini, outputnya akan terlihat lebih stabil. Nah, jadi cara kerjanya dia itu dengan menghitung nilai, misalnya di titik ini, kemudian titik ini, titik ini, titik ini, kemudian di rata-rata menjadi keluaran tengah-tengahnya. Jadi kalau rata-rata itu misalnya 62 ini, ya, dengan 50 ditambah, jadi 62 tambah 50 110 dibagi 2 55. Jadi nanti outputnya berada di tengah-tengahnya. Sama seperti ini, hunting-hunting. Jadi sinyal yang hunting naik turun, dia akan outputnya itu berada di tengah-tengahnya, jadi stabil. Nah, aplikasi dari logic ini biasanya digunakan untuk menstabilkan pembacaan dari sensor yang hunting. Misal seperti sensor flow, transmitter flow, itu dia akan membaca biasanya hunting. Nah, dengan adanya logic ini, pembacaan hunting tersebut bisa diminimalisir, sehingga untuk controlling selanjutnya akan lebih stabil. Seperti ini kita mengambil 5 nilai, ya, 5 nilai per detik. Tadi ketika hunting di 51, 51, 48, 51, 48, semua dijumlah di rata-rata menjadi 49. Jadi kita ambil nilai 5 detik dulu, per detik diambil sampai 5 kali, baru outputnya dikeluarkan. Jadi outputnya itu adalah hasil rata-rata setelah 5 detik dibaca, ada delay 5 detik. Dan kita coba pelajari logiknya. Jadi cara kerja logiknya seperti ini. Yang pertama, kita bentuk pulsa terlebih dahulu. Kita bentuk pulsa per 1 detik. Kita gambarkan, misalnya kita buat pulsa per 1 detik. 1 detik, kemudian 1 detik lagi, 1 detik lagi. Misalnya aja kita buat 5 detik, ya.
Titik pulsa seperti ini. Nah, kemudian ini baru jaringan kedua, ini jaringan untuk logic moving averagingnya. Pada saat detik pertama, maka nilai akan dipindahkan ke memori kedua. Pembacaan pertama, detik pertama, misalnya ini ada pembacaannya, misalnya ini ya, ini pembacaannya, nilai pertama akan dimasukkan ke M1. Kemudian di set reset untuk mempertahankan nilai delaynya, kita delay 1 detik, delay 1 detik, pembacaan M1 akan ditransfer ke M3. Oh ya, ini nanti ke M2 ya. Jadi ini M1 tuh nilainya ini ya. Nah, ini kita detik pertama dia masuk ke M2. Terus pada saat detik kedua, bacaan di sini akan dimasukkan ke M3. Kemudian cara yang sama ya. Di set reset, delay lagi 1 detik, M1 pindah ke M4. Set reset, delay lagi 1 detik sama, M1 pindah ke M5. M1, M6. Hingga terakhir saya ambil cuma 5 titik, M1 pindah ke M7. Jadi kalau digambar, ini masuk M, sini masuk M4, M5, ini M6, ini M6. Detik lagi terakhirnya ini ke sini M7. Baru outputnya ini output sebelumnya ya, output sebelumnya. Nah, saat setelah M7 ini baru nilai baru dari rata-rata M7, M6, M5, M4, M3, M2 dijumlah semua, dibagi itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, baru nilai baru. Nilai baru misalnya di sini ya. Jadi M1, M2 sampai M7 kurang 1, 2, M3, M4, M5, M6 tambah lagi M7 dibagi, ini saya ambil 6 dulu ya, salah, tentunya salah ini. Oh, ini salah-salah. Ya, berarti perbaiki dulu. Ini ditambahkan, di stop dulu. Di stop. Tambahkan apa ini input. Nah, ini dimasukkan M7. Oke. Terus dibagi 6. Di 6 outputnya ke M8. Jadi divisualisasi juga outputnya ganti ke M8. Oke. Juga ganti M8, visualization trace-nya yang kita ganti yang M8. Oke, jangan lupa di save.
Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi tadi M2 sampai M7 dijumlah semua, kemudian dibagi 6. Jadi kita ambil 6, 6 detik. 6 detik baru akan keluar nilai baru. Visualisasi. And the running. Besar. Visualisasinya. Oke. Kita simulasi seperti ini. Sinyal yang hunting bisa diminimalisir. Stop. Nah, seperti ini. 67 79 67 79 67, keluarnya bisa di 71. Jadi antaranya jumlah-jumlah 6 antaranya. Dengan cara ini sinyal yang hunting itu bisa diminimalisir lah. Minimalisir huntingnya. Kalau ingin istilahnya lebih lama apa lebih banyak pengambilannya, bisa lebih dari 6 pengambilan ya. Jadi logiknya ya delaynya diperbanyak lagi, ini cuman sampai 6 memori, bisa sampai 10 20, terserah 10 sampai 12 lebih bisa. Jadi ada 12 sinyal, bisa diambil per 2 detik atau per 1 detik dan di rata-rata di itu. Jadi semoga bermanfaat dan bisa dipakai di aplikasi praktisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.